أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلام قديم لا يمل سماعه تنزه عن قولي وفعلي ونياتي به أستغفي من كل داء ونوره ذليل لقلبي عند جهلي وحيراتي فيا ربي متعني بسر حروفه ونوير به قلبي وسمعي ومقلاتي وسهل علي حفظه ثم درسه بجاه النبي والآل ثم الصحابة قرآننا من معجزات المصطفى محمدا أجلها نفعا على أمته مسرمدا أجلها نفعا على أمته مسرمدا طوبى لمن يحفظه دنيا وأخرى أبدا وكيف لا إذا يموت جسمه لن يفسدا وكيف لا إذا يموت جسمه لن يفسدا يا ربي نوّر قلبنا بنور القرآن الجلا وافتح لنا بدرس أو قراءة ترتلا وافتح لنا بدرس أو قراءة ترتلا يا فتاه يا عليم افتح لنا بابنا بالقرآن العظيم نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين اللهم نوّر بكتابك بصري وأطلق به لساني واشرح به صدري واستعمل به جسدي بهولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك وإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم ارزقنا فحم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين.
طيب بسم الله الرحمن الرحيم ربي صلى الله عليه وسلم وعلى والدنا سن يفقه قولنا ربنا زدنا علما ورزقنا فهما من رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ماذا درسنا الان درسنا الان اللغه العربيه طيب الحمد لله قدنا على حضورنا لأجل التعلم في هذا المعهد الشريف معهدنا يعني شكل القرآن الحمد لله صلاة سلاما دائما ومتل الزمان إلى نبينا وحبيبنا شفينا ومحمد محمد صلى الله عليه وسلم وما بعد مباشرة langsung saja kemarin kita alhamdulillah sudah selesai pada tamrin lughah atau durus lughah al-arabiyah insyaallah pada hari ini kita akan belajar baru ya tapi sebelumnya kita akan tanyakan dulu. Nas'al an darsil madhi. Kita akan tanya pertanyaan yang sebelumnya kita sudah pelajari. Mulai dari awal. Enggak apa-apa kita i'adah atau kita murojaah. Baik. Kama nabda bil basmalah awalan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, ma hadhihi? Tilka mi'lamatun. Baik. Law atakallam al mi'lamatu, hal araftum hal tafhamun? Hal-hal tafhamina? Hal tafhamna? Hal tafhamna? Kalau saya mengatakan cuma al-mi'lamatu, paham gak? Paham gak? Apa yang dimaksud? Enggak kan? Al-mi'lamatu aja enggak. Tapi kalau misalkan hadhihi al-mi'lamatu, itu mahadhihi tilka mi'lamatu, atau tilka mi'lamatu berarti dia menunjukkan bahwasanya itu mi'lamatu, atau itu spidol. Al-mi'lamatu 'alal maktabi. Ya, al-mi'lamatu 'alal maktabi. Nah, tentu ketahuan bahwasanya spidol ini di atas meja. Terlihat bahwasanya ada keterangan bahwasanya spidol ini di atas meja. Hal hadhihi mi'lamatu tahtal maktabi? Tahtal maktabi? La, laysat tahtal maktabi bal 'alal maktabi. طيب سؤال بعده سؤال بعده ما هذا ما هذا كرطاس كم كرطاسا هنا كم واحد هنا كم هناك Kalau salasa berarti jamunnya apa kirtasun? Kirtasun, kirtasun, kirtasani, qaratis. Kalau jamu kulna jamatan qaratis. 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 Nah, kemarin kita sudah belajar pertama mulai dari al-farqu baina muannas baina mudzakkar wa muannas ya. Suma yalihi yani al-adat, suma yalihi as-sa'ah, suma yalihi al-fi'al. يا الفعل يتقى يا ينقسم الى ثلاثه الاول يعني الفعل الماضي ثم يلي الفعل المضارع ثم يلي فعل فعل الامر الان ضع في جمله مفيده انت في من الفعل المضارع من فعل المضارع من فعل المضارع ماذا؟ أكل محمد الرز bisa apa yang fi'il mudhari'nya mana akala contoh itu ayo silakan ya ha coba tarjim ila lughah al-arabiyyah misal Aisyah belajar bahasa Arab. Nah, coba silakan. Tarjimilah lagu Arabiah, terjemahkan ke bahasa Arab. Aisyah belajar bahasa Arab. Nah, contoh. Aisyah belajar bahasa
Arab. Apa? Yo. Hah? 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 Thumma? Lughatu? Ayo. Tata'allamu? Aktub. Tata'allamu? Tata'allamu? Aisyah. Aisyah tu Aisyah tak? Aisyah tu al al-lughatu aw lughata? Al-lughatu al-lughatu al-lughata? Al-lughatu al-arabiyyah tu. Kaifa? Sahih? Kaifa jawab? Sahih am la? Fikun al-muwafiq? Antum na tuafiqah min jawabiha. Tata'allamu Aisyatu al-lughata al-arabiyyah ta laysa al-lughatu al-arabiyyatu. Limadha al-lughatu al-arabiyyata? Li'anna huna maf'ulun maf'ulun bih. Ya, maf'ulun bih. Law nughayyir ila fi'lin madin. Kaif? Jarib. Ghayyir ila fi'lin madin. Gayri ila fi'lin madhi. Ubah ke fi'lin madhi. Tata'allamu Aisyatu al-lughata al-arabiyyata. Pindah ke fi'lin madhi. Jadinya iyo. Aisyatu al-lugha. Ayuh, berarti kalau fi'il madhi berarti ta'allam ta'allamat. Tinggal ditambah ini. Nah, sekarang fi'il madhi tapi ini diganti ke Ahmad. Ahmadun. Bagaimana? Silakan. Fi'il madhi yata'allamu Ahmadun. Ayo. Baik, mumtazah. Suma yali. Alan ghayyiri ila fi'il amr. Ta'allamat Aisyah lughat al-arabiyyah. Fi'il amr. Fi'il amr. Ingat apa? Ta'alam ya, terus lanjut. Ta'alam ya Insya. Aisyatu. Aisyatu. كيف صحيح كيف إجابتها صحيحة ممتازة أو غير صحيحة كيف صحيحة طيب انظر هنا ولا تنسوا يا jangan lupa kalau dia fi'il amr buat hiya berarti ها ماذا lita lita'ah ayolah ah li litat litata'ala litata'alami litata'alami ya. Kalau Ahmad berarti liyata'al liyata'allama. Oh, litata'allama. Ah, afwan, laisa litata'allamin, litata'allama. Nah, yang dipindah, yang diganti apa? Ta'nya. Kalau untuk hiya. Tapi kalau huwa berarti pakai
liya ta'allama ahmad. Yang bedanya di sini. Ya. Oke. Okay. Alan. Jerib. Sekarang kita lanjut lagi pertanyaan selanjutnya. Alan, tarjim ila lughah arabiyah. Saya duduk di atas karpet berwarna hijau. Silakan. Saya duduk di atas karpet berwarna hijau. Saya duduk di atas karpet berwarna hijau. Ana ijlisu. Ana ijlisu. Alal bilati. Taib. Ana ijlisu alal bilati suma. Ana ijlisu alal bisati. Apa? Udah doang. Itu doang. Berwarna hitam. Berwarna hijau apa? Apa? Hijau. Apa? Apa? Ma'adha? Ahdurun? Ahdurun apa aswadun? Apa asfarun? Apa asmarun? Ah? Ahdau? Ahda? Ajarib ahdurun. Ahdurun apa ini? Ahdurun launi, ahdurun launa. Launa. Ah, coba sekarang kita lihat, perhatikan semuanya. Undur nahuna. Ya. Ana ijlisu ala bisati ahdurul launa. Perhatikan. Ya. Ana ajlisu bukan ana ijlisu. Kalau ijlisu berarti perintah. Filul amar ijlisu panjang ijlisunya. Berarti itu untuk an tum. Tetapi kalau untuk antunna apa? Ijlisna. Ya, kumna. Nah, gitu. Ijlisna kumna. Kalau kumu berarti untuk antum. Ana ijlis salah, berarti ana ajlisu. Enggak panjang, ana ajlisu. Jelas saya ajlisu. Kulna jamatan, jelas saya ajlisu. Ana apa? Antunna sebutkan ya. Ana ajlisu. Antunna sebutkan fi'il mudhari'nya. Huwa yajlisu. Huma yajlisani. Hunna yajlis. Kalau hum yajlisu na'u yajlisu. Yajlisu na'nu na'ni nenek. Hun ahia. Hiya taj. Hiya itu sama dengan anta. Berarti hiya tajlisu huma. Sama tadi yajlisani. Kalau hunna Yajlisna anta tajlisu antuma tajlisani antum anti hun anti antuma tajlisani antunna tajlisna ana
Nahnu. Ya. Tayib. Berarti ana ajlisu alal bisati ahdarun. Launa launi launi. Hah? Launi. Yua. Launi. Ya. Jangan lupa ini launi ahdarul lau. Ahdarul launi. Alal bisati ahdarul laun. Bukan ahdarul launa. Karena ini mudhaf mudhaf ilaih. Babul fasli bisatul qa'ati sajadatul qa'ati bisa babul babul baiti atau majallatul haiti bisa, bukan majallatul haita, apalagi majallatul haita, enggak ada majallatul haiti adanya itu ya. Contoh ini baik. Dan soal bada ana ajlisu alal bisati ahdharul launi lan ghayyir ila فعل ماض طيب بعده انت غير الى فعل ماض كان من هو كان ضمير هو pakai فعل ماض ada ضميرnya memakai هو sebutkan namanya enggak apa-apa. Gimana? Yajlis? Yajlis Ahmad. Fi'lun madhi. Ya. 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 Ayuh, jalasa Ahmadun. Ala bisati ahdari sahih jawabataha. Sahih. Sahih. Naam, salasa mumtaza. Sayyid. Bada. Alan goyir illa fil amr. Bada. Nanti. Ya, min domir huwa labas. Yajlis Ahmad. Ayuwa. Alan. Goyir fil amr fi domiri anta. Sayyid. Bada. Ij fi dhamiri anta min fi'l al-ma fi fi'l al-amr qabla qalil tadi pakai dhamirnya huwa, sekarang fi'l al-amr dhamirnya anta. كيف تجلس تجلس أحمد على بساتي أحضر النون كذا حصل إجابتها طيب صحيح نعم إجابتها غير صحيحة لم يكن مصيبا لا بأس به ولكن هنا صحيح كيف أنت في الأمر في ضمير أنت إج ijlis, cukup dengan ijlis. Kalau untuk anti ijlisi, tinggal ditambahkan ya. Ijlisi alal kursi. Ijlis alal kursi. Ijlis ala bisati ahdharil laun. Baik. Ya. Berarti apa tadi? Ijlis ala bisati ahdharil laun. Atau kalau ditambah ijlis Ahmad. Ijlis Ahmad. Nah, kalau ada misalkan langsung menyuruh ijlis Ahmad. Kalau misalkan kalau Aisyah berarti ijlisi Aisyah. Kalau menyuruhnya langsung kepada dianya, kepada kamu, kamunya ini maksudnya dianya namanya Aisyah atau namanya Ahmad. Kalau namanya Aisyah berarti ijlisi ya Aisyah. Kalau Ahmad berarti ijlisi ya Ahmad. Tetapi kalau huwa tadi apa? Liyaj Lisa. Kalau huwa dom apa rumusnya ditambahkan lam ditambahnya di depannya ya, dan selanjutnya ditambahkan ya liya jeli sa, dan huruf terakhir berharokat fathah atau maftuh dinamakannya. Fahim tunna?
ثم يليه سؤال بعده الآن مثال ترجم إلى اللغة العربية مثال saya memotong bunga di pagi hari. Afwan, saya bukan memotong, saya memetik. Saya memetik bunga di pagi hari. Saya badah anti. Saya memetik bunga di pagi hari. Walak, kif? Saya memetik bunga di pagi hari. Saya memetik bunga di pagi hari, yo. Wah, mana? Ana? Ana? Memetik bukan memotong. Memetik enggak cocok kalau memotong. Memetik. Ana? Memetik. Ana mematikun. Ana. Ana mada. Ada yang tahu? Mana Sati? Ada yang bisa? Silakan dibantu, ada yang tahu? Ana taqaftu. Yalah basa. Man andak? Man andak? Ana qataftu. Ana qataftu az-zahrata. Az-zahrata. Zahrata. Fi sabaha, sabahi, sabahe. Sabah. Okay, sabahe. Ya. Nazarna huna, ana qataftu az-zahrata fil bisf as-sabah. Hasahi jawabataha? Hasahi jawabataha? Taib, ijabatha ghair sahih, lam yakun musiban. An qarib sahih, sedikit lagi benar. Ya. Halan, mana nak kalau Arabiah mematik? Mana? Qatafayak, wajib. Undur nahuna, qatafayak, yak tufu. Ya, qatafayak tufu. Kulna jamatan, qatafayak tufu. Qatafayak tufu. Ana sebutkan fil mudhari'nya ana ana aktufu an anahnu naqtufu huwa huma yaqtufa huma yaqtufa yaqtufani hum yaqtufuna suma wa hiya taqtufuhuma yaqtufani sama ya terus kalau kalau hunna yaqtufna kalau anta anta taqtufuhuma ay antuma taqtufani kalau antum taqtufuna kalau anti taqtufina kalau antuma antuna ayo taqtufna tayyib qatafa yaqtufu ya qatafa yaqtufu berarti yang benar bagaimana ana aqtufu ya ana aqtufu
Ana atufu az-zahrata fi shabah. Atau juga ini bisa diganti dengan singkat berarti sobah, sobahan bisa juga. Ya kayak gini bisa. Gak usah pakai fi-nya, gak apa-apa. Ya. Nah, ini masih banyak ketika kemarin kita periksa mufradat dari antunna. Ya. Apa contohnya? Contohnya kalau dari fi'lun madhiin, ya misalkan qotofa. Nah, sebutkan nama orangnya di sini siapa? Jangan ditinggalkan. Qotofa az-zahrata fi shabahi. Nah, itu kita tidak tahu, gaib. Jadi, kalau qotofa berarti bahwasanya dia menunjukkan bahwasanya untuk huwa, untuk dhamirnya huwa berarti disebutkan di sini qotofa Muhammadun misalkan. Muhammadun az-zahrata. Kalau di sini qotofat berarti dia menunjukkan hiya berarti nama perempuan Aisyah misalkan atau siapa gitu. Ya, qotofat Aisyatu az-zahrata fi shabahi atau shabahan. Faham tunna? Kamera maju depan. Ayo maju biar kelihatan. Nah, sip. Oke, tayyib. Badah. Selanjutnya. Ya, sekarang al-an ghayri ya, ghayri ana aqtufu az-zahrata fi shabah ghayri ila fi'l la ghayri ila fi'l amri. Tafadhal. Domirnya anti. Domir anti. Mana? Uktufi az-zahrata fi shabahi. Uktufi az-zahrata fi shabahi. Tayyib, kaifa? Al-ijabataha sahihah? Mumtazah? Sahihah am la? Uktufi au uktuf au uktufat. Uktufi. Kalau untuk anta uktuf. Ya, uktufi. Naam ijabataha sahihah. Utufi az-zahrata fi shabah. Utufi az-zahrata fi shabahi. Tayyib alan. Jadi sekarang alan tarjim ila lughah arabiyah. Tayyib. Saya membeli makanan di pasar. Nanti. Saya mau membeli makanan di pasar. Saya, nah ini sudah ketahuan kalau seperti ini dari kalimatnya sudah ketahuan. Saya membeli. Kalau saya sudah membeli berarti itu ketahuan. Itu apa? Nah, saya membeli. Saya membeli makanan di pasar. Berarti fi'lu apa itu? Fi'lun mudhari'un. Al-fi'lu al-mudhari'. Ana ashtari fi suqi. Ana ashtari at-ta'ama fi suqi. Ana ashtari. At-ta'ama fi suqi. Suq. Nah, berarti kan semuanya ana ashtari at-ta'ama fi suqi. Ana ashtari at-ta'ama fi suq. Al-ijabata sahihah. Naam, ijabata sahihah, mumtaz, alhamdulillah. Tayyib. Ana ashtari at-ta'ama fi suqi. Nah, ini at-ta'ama. Sekarang kalau ta'amnya banyak, berarti ana ashtari
al. Kalau ini kan to'amnya satu, to'am itu kan makanan. Tapi kalau to'amnya banyak, saya membeli makanan banyak lebih dari satu, berarti jam'ahnya apa? To'amun to'amani at'imatun. Kulna jama'atan to'amun to'amani at'imatun. To'amun to'amani at'imatun. At'imatun berarti saya membeli makanan yang banyak. Bisa jadi saya membeli ana ashtari al-at'imata fis suqi. Nah sekarang kalau jamunnya pasar apa? Aswaqun. Kulna jamatan suqun suqani aswaqun. Fi hadhil madinati aswaqun kathiratun. Fi hadhil madinati aswaqun kathiratun. Oh kenapa kathiratun? Kan sukun sukun itu mudzakkar, benar enggak? Nah kenapa kok tadi bilangnya kathiratun? Karena jama' mumtazah sahihah ya, mumtazah. Nah karena jam, karena jama'. Taib, soal akhir ant. Taib, ana ashtari at'ama fi suqi alan. Ghayyir ya, ghayyir ila fi'l al-amr. Fadhal, fadhli ila fi'l al-amr li dhamiri ant. Jangan lupa kalau fi'l al-amr dhamirnya anti. Ish, ishtari, ish, ish kariman umud syahidin. Ish lima lah. Istari panjang pendek, panjang berarti istari at'ama fis fisuki, bukan fisauki, sauki nama orang. Fisuki ya, istari at'ama fisuki. Fahamtunna insyaallah. Baik, mau ditulis Sataktubunna? Sataktubunna? Taib, fadol. Taki kawahidah. Sarah. Sarah nafil kitabah.
Insyaallah اليوم سنتكلم جماعتان داخل في اللغة العربية ولكن هنا كما عرفت اللغة العربية يترقب إلى علم كثيرة. أحد يعني من تمرين اللغة دروس اللغة الذي قد تعلمنا في الماضي yang telah kita pelajari sebelumnya dan sekarang kita akan mempelajari yaitu ilmu baru yaitu apa? Al-mithal anna Allah wal jumlah mufidah seperti yang saya taruh kepada jumlah mufidah. Misal ana misal al-bustanu jamilun. Ya. Al-bustanu jamilun. Coba kita perhatikan. Kita tulis dulu ya kalimatnya al-bustanu jamilun. Apa artinya? Kebun indah. Kebun indah. Nah, sekarang misalkan kalau kita hapus ini, apa artinya? Kebun. Ada yang tahu maksudnya? Wala taktub nawalan. Jangan ada yang tulis. Kalau ini saja al-bustanu kebun, berarti apa maksudnya? Enggak ada kan? Maksudnya ngerti enggak? Nah, sekarang kalau gantian cuma jamilun aja. Apa artinya? Indah. Maksudnya indah apa? Apa? Bagus. Ya maksudnya apa? Ada yang mengerti? Ada. Nah, ketika kita satukan al-bustanu. Al-bustanu jamilun. Ya. Oh, hidup. Al-bustanu jamilun. Nah, dia disatu padukan menjadi artinya kebun indah. Itu kebun yang indah. Nah, ini dinamakan kalau kita satukan berarti namanya al-jumlah al-mufidah. Dan al-jumlah mufidah ini adalah pelajaran yang paling pertama di ilmu apa? Ilmu nahwu. Ya. Maka sekarang kita akan belajar yang namanya ilmu nahwu. Ya, al-ilmu nahwu, tapi ilmu nahwu ini ada beberapa macam. Dan yang sekarang kita pelajari adalah ilmu nahwu wadih. Apa? Nahwu wadih. Wadih artinya apa wadih? Jelas. Ya, artinya jelas. An-nahwu wadih. Ya, berarti sekarang kita mauzunya apa? An-nahwu. An-nahwu. Nah, ini termasuk dengan al-jumlah al-mufidatu. Bukan al-jumlatu al-mufidati, enggak salah, tapi al-jumlatu al-mufidatu. Ini salah satu contoh dari al-bustanu jamilun. Ada yang bisa berikan contoh? Jangan tulis dulu, nanti kalau sudah diperintah baru tulis. Ya wala tatub nawalan. Ya. Ada yang bisa beri contoh? Hah? Al-masjidu kabirun boleh. Enggak apa-apa. Al-masjidu kabirun. Ya, al-masjidu kabir. Oke, kita kunci dulu. Kita sampai sini dulu. Sekarang sebelum kita melanjutkan pelajarannya, kita akan memberi mufradat ya atau kosakata. Ya, nanti ketika kita terangkan agar kalian paham, ya. Taib al-mufradat al-ula, an-nimrah al-ula, yani kulla jama'atan. Nakhilun. 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 Fikum man ya'rif al-mana? Al-mufradat nakhilun. Ma mana nakhilun? Fikum? Ada yang tahu? Wajatu an-nakhila fi Misra.
wajadtu al-nakhila fil misr, masya Allah, minan nakhil yambutu at-tumur lakathira, at-tumur wa akaltu tamran wahid indal iftar. Masya Allah, syarat bil hului. Mana? Fa idzan nakhilun, mana? Kalau tadi kalau tamrun itu artinya kurma, tapi kalau nakhilun, hah? Pohon toge apa? Pohon kur, pohon kurma. Tayyib, sahih. Nakhilun artinya apa? Pohon kur, pohon kurma nakhilun. Ayat ba'at antunna ya, sendiri yang silakan, silakan tulis nanti artinya bahasa Indonesia di sampingnya ya, silakan nanti, jangan sekarang. Taib, al-mufradat badah hasada yahsudu kulna jamatan hasada yahsudu hasada yahsudu. Naktub awalan hasada yahsudu fikunna man ya'rif al-ma'na. Hasada yahsudu. Ada yang tahu? Taib, anna Allah fil jumlah mufidah. Misal hasada yahsudu. Yahsudu aliyun natijatan kabiratan fi faslihi. Yahsudu aliyun natijatan kabiratan fi faslihi qadra tis'ah, kurang lebihnya tis'ah, sembilan. Yahsudu aliyun natijatan kabiratan fi faslihi, atau yahsudu aliyun akbarun natijati fi faslihi. Atau biasanya kalau antunna pernah dengar man yazra yahsud, yang pernah dengar man yazra yahsud itu kata pepatah Arab, bukan kata pepatah Sunda. Man yazra yahsud. Ayo. Tadakkarna. Ada yang tahu? Yahsud, ada yang tahu? Barang siapa yang menanam maka dia akan menuai. Taib. Tapi kalau tadi yang pertama yahsudu aliyuna akbarun natija, bisa juga mencapai kalau itu artinya. Tapi kalau ya man yazra yahsud, barang siapa yang menanam maka dia akan menuai. Atau juga yahsud ini bisa jadi artinya memanen. Memanen. Nah, hasada yahsudu, hasada ini fi'lun madinya. Tapi kalau yahsudu ini fi'lun mudhari'nya. Nah, sekarang kalau masdarnya itu apa? Ada yang tahu? Masdar. Masdar itu nama. Masdar. Misalkan akala ya'kulu. Akala ya'kulu masdarnya apa? Aklun. Hainakul. Hainakul. Mada nakul? Sayyid. Akalna bin makruna al-kathira. Wa. Natahaddas. Natahaddas bil-akli. Natahaddas bil-akli. Berbicara atau ngobrol dengan sambil makan. Nah, gitu. Natahaddas bil-akli. Bil-akli. Dengan. Bukan bila akli, kalau bila akli itu beda lagi, akal. Tuh. Tapi kalau bila akli, aklun itu berartinya makan.
Nah sekarang masdarnya dari yahsudu apa? Asada yahsudu. Ada yang tahu? As? Ah? Asyhadu an la ilaha illallah. As? As'ad? Asdad? Has? 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 Has, 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 has. Ala. Walakina hasi. Hasidun. Kalau hasidun berarti apa artinya? Panen. Hasidun. Niltu. Yani niltu al-ulum al-kathira bisababil hasid. Boleh. Itu. Memanen ilmu yang banyak. Taib. Bada. Da'aba yuda'ibu. Kulna jamatan da'aba yuda'ibu. Da'aba yuda'ibu. Mana da'aba yuda'ibu? Hah? Man ya'rif? Fikunna man ya'rifna hadhihi al-kalimah. Fikunna da'aba yuda'ibu. Baik. Maktubu ala sidarah. Da'aba yuda'ibu. Mana? Fikunna? Taib. Ana adhaf al-jam'a mufida. Yuda'ibu Isma'il al-qitta. Yuda'ibu Isma'il al-qitta. Al-qitta. Mana al-qitta? Aywa. Mana? Aywa, mumtazah. Sahih jawabannya. Bermain atau memainkan atau memper apa? Bercanda, bersunda gurau. Gitu boleh atau guyon. Ya. Atau humor. Boleh. Itu artinya da'aba yuda'i bu. Nah, sekarang tadi kalau tadi kalimatnya yuda'i bu Ismail al-Qitta. Sekarang kalau Ismailnya diganti dengan Khadijah. Ba'i fi jumlah mufida. Anti. Anti. La tulafit ilal khalif. Anta dilaki lisani wallahu sibayani habiba. Fadal. Mada. Kalau tadi yuda ibu Ismail al-Qitta. Ismailnya sekarang diganti dengan Khadijah. Khadijah terkenal berarti dengan nama perempuan apa laki? Perempuan, akhwat. Nah, jadinya berarti bagaimana? Tuda ibu Khadijah Al-Qitta mumtazah, mumtazah sahih. Jabatah sahih. Baik. Berarti tudai ibu Khadijah Al-Qitta. Nah, itu contohnya. Baik, balan, bada. Kalau sekarang kita ke masdarnya dari da'aba yuda'ibu. Ya. Kalau tadi hasada hasid. Tapi da'aba yuda'ibu ini sekarang apa nih? Da'aba yuda'ibu. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Apa masdarnya? Masdarnya ada yang tahu? Ayo, saling SMS. Doa. Doa batun. Kulna jamatan doa batun. Doa batun. Doa batun. Doa batun. Itu masdar dari da'aba yuda'ibu. Berarti artinya apa?
Senda gurau atau namanya dari humor, menghumor, bercanda. Ini kan bercanda, fi'ilnya ini. Kalau du'abah ini namanya du'abah. Du'abah itu masdar dari da'abah yudaibu. Atau bisa du'abun, du'abatun. Yang tepat du'abatun. Ya. Contoh dari kalimat, dari isem, dari afwan, dari masdar. Bagaimana? Ada yang bisa? Dari fi'il amar coba. Ada yang bisa? Ini sangat mudah sekali. Ada yang bisa? Ada yang masih kasih contoh? Ana hasub ila Selasa, wahid sana Selasa, tawib. Ya. La tatahaddas bidu'abah. Nah, contoh. La tatahaddasi bidu'abah. Jangan ngobrol atau muhadasah dengan bercanda. La taqra'il Qur'ana bidu'abah ya ukhti. Nah, boleh. Apa artinya? La taqra'il Qur'ana bidu'abah ya ukhti. Ayo, sahih. Walakin rattilil Qur'an tartila. Tayyib. Itu dari du'abah. Tayyib ada. Qulna jama'atan qamhun. 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 Fi kunna amarina man ya'rif al-ma'na min kalimati qamhun. قمح في كنا قمح لين تعرف قمح طيب الله في الجملة مفيدة المثال القمح يحسد الفلاح القمح Yahsudu al-fallahu al-qamha. Tadi yahsudu tahu artinya apa? Fallah, sekarang fallah apa artinya fallah? Tani, berarti kalau ada namanya fallah artinya? Manin, apa? Qamhun. Mumtazah. Tayyib, sahih. Kamu apa artinya? Gan? Taib. Mada? Isma'na jama'atan. Isma'na. Mana? Fulun. Taib alam. Kulna jama'atan. Fulun. Fulun. Ma mana fulun? Mada? Mumtaza. Taib. Ka'annaki... تكثر في أقل القمح في أقل فل كده كأنك تكثر في أقل فل أيوة فل artinya apa tadi fulun kacang 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 pisang kacang fulun طيب طيب ada syairun syairun Syairun. Mana syairun? Kullu jama'atan syairun. Syairun. Apa artinya syairun? Syairun. Apa artinya? Taib Allah fil jumlah mufida. Unzurna huna wa ihtamna huna. Ta'kulu asyatu afwan ta'kulu asyatu fulan wa syairan ta'kulu asyatu fulan wa syairan al asyatu ma mana asyatu apa artinya asyatu Malah. Maka lah
apalagi. Nah. Syatun, mana Syatun? Temannya. Ankerib. Mo itu mah. Satu lagi, bi biri-biri. Biri-biri. Ya. Ta'kulu asyatu fulan wa syayyan. Biasanya biri-biri makan apa itu? Fulun kan kacang, kacang blor atau kacang kulit. Nah, kalau syairan apa syairan? Yang sama percis sama padi. Antum tahu yang apa namanya? Yang biasa buat apa itu? Ankerib di nabah, ini nama-nama tumbuhan apa? Yang biji-biji tahu? Yang biji kecil. Yang biasanya buat tatakan. Linaumi al-hisan au li akli al-baqarah. Jerapah apa? Jerami. Mana sama kan, hampir sama itu. Jerami. Tep. Alan, fadhalna liyaktuba, litaktuba. Surah. Untuk basarian. خلاص سرنا في الكتابة ايوه خلاص اصب الى ثلاثه واحد اثنان ثلاثه طيب خلاص افيتم يا silakan diletakkan pulpennya kolomnya doa aqlama kunna طيب لان انظرنا هنا
Sekarang kita lanjut lagi kembali kepada Al-Bustanu Jamilun wal Masjidu Kabirun. Ini sesuai dengan al-jumlah mufidah. Ya, walakinnahu al-an nuzid. Sekarang kita tambah lagi. Ya, kalau tadi saja ada nama sama sifat. Ya, Jamilun sifat. Kabirun sifat. Nah, kita tambah an-au nuzid, kita tambah dengan fi'al. Fi'al apa artinya? Kata kerja. Man yasati ayadha fil jumlah mufidah? Fikunna, ada yang bisa? Misal apa? Tadi sudah kita sebutkan yang pertama-tama apa? Ana aqtafu az-zahrata. Nah, itu bisa jadi fi'ilnya mana? Ana aqtafu. Tatarakkabu min fi'lin. Nah, kalau tatarakkabu berarti artinya apa? Ada tatarakkabu min fi'lin. Tatarakkabu min fi'lin mudhari. Terdapat fi'lin mudhari. Nah, kalau misalkan ada perintah gini. Ij'al atau dha'fil jumlah mufidah tatarakkabu min fi'lin mudhari'. Contohnya apa tadi? Ana aqtafu az-zahrata. Berarti itu terdapat pada dalamnya jumlah mufidahnya ada fi'lun mudhari'. Kalau tatarakkabu al-an dha'i jumlatan mufidatan tatarakkabu min fi'lin madin. Contohnya apa? Kan kalau tadi fi'lun mudhari berarti ana aqtafu al-zahrata. Kalau minta tarakkabu min fi'lin madin berarti qataftu az-zahrata. Itu dia. Itu kalau dari fi'lin maudin. Kalau tatarakkabu min fi'lil amr uqtuf az-zahrata. Gitu ya. Tab, sekarang misalkan dari fi'lil madinya yang lain. Nah, contohnya apa? Contohnya syam. War datan kulna jamatan syamma aliyun wardatan syamma aliyun wardatan mamana syamma ayo syamma aliyun wardatan artinya mawar. Mawar itu wardah, wardah itu mawar. Ya, ini tergantung tatarakkabu min fi'lin. Min fi'lin apa? Fi'lin madin. Tatarakkabu min fi'lin madin. Hadhihi kalimat tatarakkabu min fi'lin madin. Ya. Tsumma misal akhar. Apa? Tadi apa? Qatafa Muhammadun zahrotan. Kalau enggak pakai alif lam berarti dia terakhirnya tanwin sama seperti ini. Ini juga sebenarnya bisa syamma aliyun al wardata. Kalau pakai alif lam berarti dia enggak pakai tanwin terakhirnya, gitu ya. Kalau pakai kalau enggak pakai berarti tanwin. Taib. Alan tatarakabu min tatarakabu min fi'lin mudhari'. Wakadhalika harfu jar. Ada fi'lun mudhari'nya, ada harfu jarnya. Bagaimana? Contohnya lebih panjang lagi nih. Ada yang bisa? Syamaliyun wardatan.
Tinggal tambah fi'il mudhari harfu jarnya. Harfu jar itu apa? Pernah yang kita nyanyi di sini apa? Fi fauqa baina ala tahta amama waro'a. Apa? Itu udah benar. Asyamaliun wadatan fil bustani. Cukup. Nah gitu. Atau contoh lain apa? Itu contohnya tadi itu. Anda bisa? Contohnya ya. Asamaku fil ma'i. Undurna huna ya'ishu asamaku fil ma'i. Ya'ishu asamaku fil ma'i. Nah ini ada tatarakkabu min fi'il mudhari'nya. Selanjutnya ada harfu jar. Harfu jarnya ini apa? Fi. Ya. Kalau yang ini kita tambahkan tatarakkabu fi jumlatin mufiyah. Tatarakkabu min fi'ilin madin. Dan ini kalau ditambahkan wa harfu jar berarti tadi apa? Syamma aliyun wardatan fil bustani. Boleh gitu. Nah, kalau ini kalau kebalikan kalau yang ini kita tambahkan tatarakkabu min fi'ilin madin wa harfu jar. Ada yang bisa? Al-bustanu jamilun. Ada bisa? Ah. Ada bisa? Nah, jadi yang gini ya. Perhatikan. Ya. Nah, ini tatarakkabu min fi'lan mudhari dan ada harfu jarnya. Tinggal ditambahkan kalau mau ada perintah, kalau ada perintah ada. Tatarakkabu min fi'lan mudhari berarti tinggal ditambahkan ini ada fi'lan mudhari-nya diganti ini fi'lan mudhari-nya. Berarti yashum yashumu gitu. Mudah. Ya. Kalau ini lebih panjang lagi seperti ini ya insya asamaku fil ma'i. Kalau ini enggak tatarakkabu fil min fi'lan madin. Tapi ini hanya jumlah mufidah saja. Kalau jumlah mufidah saja, ya kalau cuma dasarnya saja al-bustanu jamilun saja. Ya, contoh lain tadi al-masjidu kabirun, ya enggak ada yang lain. Kalau tatarakkabu fi harfi jar berarti ditinggal ditambahkan apa? Contohnya al-masjidu kabirun. Al-masjidu kabirun fi al-madinati, fi hadhil madinati. Nah, contoh gitu. Itu tatarakkabu fil harfi 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 jar. Fi fauqa baina ala tahta amama waraa. Tayyib. Contoh lain dari tatarakkabu fi fi'il mudhari wa kadzalika harfu jar. Apa contoh lain selain dari ya'ishu samaku fil ma'i? Ada yang bisa? Contoh bahasa Indonesia. Bayo, ada yang bisa? Ada yang mau coba? Ah, taib, anti fadali. Karena kita tafakkari. Fadali. Dha'if fil jumlah mufidah. Da'if fil jumlah mufidah. Hah? Kaifa? Contoh gimana?
tatarakabu fil madha fil madhari wa harfu jar. Apa contohnya? Tadi yang memetik itu enggak apa-apa. Apa tadi yang memetik tinggal diganti aja. Mufradatnya yang terakhir boleh. Saya memetik bunga di halaman. Nah, itu sudah termasuk apa? Tarjim ila gharabiyah, la ragal la gharabiyah. Ana aqtafu az-zahrata atau fisahati boleh. Ya, fisahati di halaman. Ya, saya memetik bunga di halaman. Ana aqtafu al-zahrata fisahati atau di kebun boleh. Ana aqtafu al-zahrata fil bustani. Nah, itu ya. Ada harfu jarnya tadi? Mujudah. Wah, mujud. Contoh lain. Yaksuru. An-nakhila. Tadi apa artinya nakhilun? Aywa. An-nakhilu yaksuru an-nakhila fi Misra. Apa artinya? Yaksuru an-nakhilu fi Misra. Pohon kurma. Banyak terdapat pohon kurma di Mesir. Itu artinya. Ya, yaksuru an-nakhilu fi Misra. Misra, bukan fi Misri. Fi Misra. Ya, karena nama nama negara, ismul bilad. Yaksuru an-nakhilu fi Misra. Ini contoh dari apa tadi? Tatarakabu fi fi'alan mudhari wa kadzalika harfu harfu jar. Fahamtunna? Taib. Al-an uktubna ma'ala suburah wa'ti lakunna daqiqatain. Sarana fil kitabah. طيب انا اقرا من الاول البستان جميل المسجد كبير شم علي وردة يعيش السمك في الماء يكثر النخيل في مصر. قال مكه berarti في مك في مكة. قال بندون في بندون في بندون. Ya. Nah, mufradat yang antunna dapatkan
dari pelajaran ini silakan dipakai ketika tahaddats atau ketika muhadatsah sehari-harinya. Ya, dicampur enggak apa-apa bahasa Indonesia. Misalkan apa? Chef, Masya Allah, ana atakhayyal bi annani mau makan qamhun. Itu enggak apa-apa. Saya menghayal pengen makan qamhun. Jadi sedikit cerita. Jadi orang Arab itu biasanya kalau pagi itu dia sukanya makannya makanan gandum. Roti yang gandum. Dulu pengalaman ketika ada duyuf, tamu, kita ketika dulu menerima tamu itu ada tamu Arab dari Madinah, dia sukanya roti khubzun. Khubzun tatarakabu min qamhi. Yang terdapat qamhun. Ada gandumnya. Tuh. Jadi beliau itu mereka sukanya gandum kalau pagi. Ketika makan pagi itu makannya enggak berat, enggak begitu berat. Ada namanya roti aish. Roti aish itu bundar, gede. Ya, bundar. Itu namanya roti aish. Tinggal dipanggang aja, habis itu ditambahkan selai, selai kacang. Ya, diiris-iris, bayangkan. Ada juga selai coklatnya, blueberry-nya, strawberry-nya, banyak. Itu kalau pagi. Nah, kalau siangnya apa? Kalau siangnya biasanya diantaranya biasanya dia masak sendiri, yaitu kabsyah. Kabsyah itu apa? Kambing muda. Kabsyah, habis itu kalau enggak kabsyah, biryani. Kalau enggak biryani, apa nasi kebuli ya, itu bahasa Arab itu kalau makan pagi siang sama malam itu. Kalau pagi itu cuma cukup dengan kopi dan apa roti ish, itu namanya roti ish. Jalawhona ya ant hordakan tarjihakillah. Nah itu kita pernah disampaikan di sini. Jalawhon Hordo kantar jahayakillah. Itu bahasa amiahnya, bahasa daerahnya. Salahun, ayo kemari sini. Ya kita makan bersama. Hordo kantar jahayakillah. Artinya itu, ayo makan bersama. Kalau bahasa resminya apa? Ayuhannas kulu wasrobu gitu. Nah kalau untuk akhwat berarti kuli washrobi, tinggal diganti aja kuli washrobi atau kulna atau kulna washrab na, nggak panjang naknya ya, kalau panjang nahnu. Kulu washrobu atau sedekah tuh halas tayyib amsahu sabuh. Istanahuna. Ya. Kita perhatikan al-bustanu jamilun ya. Wa huna kalimatani. Fa idan dalilun ala anna jumlah mufidah. Bahwasanya jumlah mufidah itu memerlukan kalimat satu dengan lainnya. Ba'dhum ba'dha. Ya. Tidak hanya al-bustanu saja. Kalau al-bustanu saja itu namanya ismun. Namanya ismun, nama saja. Tidak ada maksudnya. Apa maksudnya? Al-bustanu, kebun saja. Enggak ada maksudnya. Sama sebaliknya kalau jamilun aja. Enggak ada maksudnya. Itu hanya sifat saja. Jamilun. Tetapi kalau digabungkan al-bustanu jamilun, itu baru namanya jumlatun mufidatun atau al-jumlatu al-mufidatu. Fa'idan huna al-qa'idah. Di sini adalah kaidahnya. Nah, setelah ini silakan ditulis dan dihafalkan. Ini kaidah. Kaidah dari al-jumlah al-mufidah tu. Wama huwa wama hiya al-qaidah min al-jumlah mufidah.
Al-jumlah al-mufidah yani at-tarkibul ladzi yufidu faidatan tamatan. Tamatan apa artinya tamatan? Tamam. Oh, Masya Allah, tamam. Pas. Nah, boleh pas atau sempurna. Boleh. Taman. Yusamma jumlatun mufidatun. Kami ulangi sekali lagi. Nu'idu maratan ukhra. Al-jumlatu al-mufidatu. Tatarokkabu. At-tarkibul ladhi, afwan. At-tarkibul ladhi yufidu faidatan tamatan. Ya, yufidu apa artinya yufidu? Berfaedah atau bermanfaat. Bisa yufidu faidatan tamatan. Itu aja. At-tarkibul ladzi yufidu faidatan tamatan. At-tarkib apa tarkib artinya? At-tarkib tatarakkabu terdapat. Kalau tarkib masdar dari tatarakkaba ya tarakkabu. Tarakkaba ya tarakkabu. Apa artinya? Terdapat. Kalau tarkib at-tarkibul ladzi, nah itu terdapat at-tarkib penerti, bisa juga penertiban at-tarkibul ladzi yufidu faidatan tamatan yang tepat ya. Kalau enggak tepat bukan jumlah mufidah. Contohnya yang enggak tepat apa? Contohnya albus misalkan dari sini ya. Al-masjidu. Misalkan al-masjidu lafifun. Enggak cocok. Ya. Atau al-masjidu thakhilun. Apa artinya thakhilun? Thakhinun apa artinya thakhinun? Tebal. Cocok gak? Masjid ada yang tebal? Gak cocok kan? Nah, makanya itu di dalam kaidahnya at-tarkibul ladzi yufidu faidatan tamatan au yusamma, yakni jumlatun mufidan au yusamma kalaman aidan. Kalaman aidan atau dinamakan juga kalamun. Apa artinya kalam? Kalamun, perkataan. Baik. Ya, kita tulis al-qaidah. Al-qawaidu. Qaidatun qaidatani qawaidu. Huna qaidatani min al-qaidah. Tulis saja al-qaidah gitu. Kaidah. Huna qaidatani. Al-qaidah al-ula at-tarkibu. At-tarkibul ladzi. Yufidu. Fa tam faidatan tamatan yusamma. Yusamma itu apa? Dinamakan al-jumlah al-mufidah. Atau kalau enggak pakai alif lam enggak apa-apa. Jumlatun mufidah tun. Au yusamma kalaman aidan. Afwan. Jumlatan mufidatan. Kalaman
Taib aw yusamma kalaman aydan. Taib natartubna awalan ihtamna huna ana u'id wa ana aqra min al-awwal al-qa'idah at-tarkibul ladhi yufidu fa'idatan tammatan. Kan ditulis dulu tammatan. Yusamma jumlatan mufidatan au yusamma kalaman aydan. Yusamma, yusamma dinamakan. Yusamma sam. Kalau fi'il madinya saya menamakan, saya mempunyai anak, saya menamakan anak saya Abu Bakar. Apa? Kalau fi'il madinya saya menamakan anak saya Abu Bakar. Apa? Samaitu ibni Abu Bakar. Abu Bakrin gitu. Samaitu saya menamakan. Gitu ya. Taib wa mal qaidah tsaniyah? Wa mal qaidah an-nimrah tsaniyah? Al qaidah an-nimrah tsaniyah yani al jumlatu al mufidatu qad tatarakkabu jumlatan atau tatarakkabu min kalimataini. Ya, kalimataini terdapat dua kalimat. Contohnya apa? Lihat di sana paling awal itu dua kalimat, al-bustanu jamilun. Ya, tatarakkabu kalimatain. Ya, tatarakkabu kalimatain. Waqad tatarakkabu selanjutnya, waqad tatarakkabu aksar. Ya, aksar itu lebih dari dua. Ya, min aksar. Jadi lebih dari dua. Contohnya mana? Contohnya di bawahnya ada tiga. Syamma aliyun wardatan. Ya, kalimatnya ada tiga itu. Jadi jumlah mufidatun ini, jumlah mufidah tidak dinamakan jumlah mufidah kalau tidak ada dua kalimat atau lebih. Kalau hanya bustanun saja itu bukan namanya jumlah mufidah. Fahim tunna? Taib wa ma bada wa kullu kalimatin ta'uddu wa kullu kalimatin fiha ta'uddu juz'an minha. Ya, wa kullu kalimatin fiha dan setiap di kalimat ta'uddu juz'an minha, terdapat juz'an bagiannya. Nah, kayak gitu, ada bagiannya harfun jar, ada bagiannya fi'lun mudhari, ada bagiannya fi'lun madin, ada bagiannya fi'lul amr. Faham tanna? La naktub. Al-jumlatu al-mufidatu. Tatarak. Fi. Tatarak abu min. Kalimataini.
Taib, al-an uktubna ma'ala saburah minal qa'idah. Al-jumlatu an-nibra thaniyah, al-jumlatu al-mufidatu tatarakabu min kalimatain. Ya, tatarakabu min kalimatain. Waqad tatarakabu, afan nuksan huna, waqad. Kurang. Waqad tatarakabu min aktsar wa kullu kalimatin fiha ta'uddu juz'an minha. Jumlatu al-mufidatu tatarakabu min kalimatin wa qad tatarakabu min akthar wa kullu kalimatin fiha ta'udu juz'an minha. Jelas? Al-Katabtunna lama Badaha dan tahfadna hadhihi al-qa'idah al-jumlah al-mufidah التركيب الذي يفيد فائدة تامة يسمى جملة مفيدة أو يسمى أيضا كلاما وثانيا الجملة المفيدة قد تتركب من كلمتين وقد تتركب من أكثر وكل كلمة فيها ta'uddu juz'an minha. Kelas taib ana uti lakunna daqiqatain lihifzi qa'idah fadlna. Baik, silakan dihafalkan qa'idahnya 2 menit. Bisot lah bahasa, pakai suara enggak apa-apa. Al-Qa'idah Tarkibul ladhi yufidu fa'idatan tamatan yusamma jumlatan mufidatan wa yusamma aydan kalaman. Al-jumlatu al-mufidatu qad tatarakabu min kalimatin aw aksar waqad tatarakabu min aksar. Baik, istamirna.
Kalau sudah hafal silakan dimengerti artinya ya. Iqra'u ma katabtum 'ala suburah. Silakan dibaca apa yang sudah antum tulis semuanya. Wa ba'da hadza sanas'alu. Setelah ini kita akan evaluasi atau kita tanya. Tanya jawab. Faddal. Uzid waqtan daqiqah wahida. Kita beri waktu tambah 1 menit lagi. طيب خلاص طيب الآن أقفلنا قراصة تكون Fil qurasa tukunna filna filna alas طيب الان نبدا الاسئله طيب الجمله المفيده الان احفظ قاعده في جملتي مفيدتي في الجمله المفيده ماذا القاعده اذكر القاعدة الأولى يفيد تامتا جملة mufidatan kalaman طيب اذكرنا اذكري النمره الاولى القاعده النمره الاولى لا النمره الثانيه الجمله مفيده قد تتركب قد تتركب من ايوه تعد جزءا منها طيب الان كون
jumlatana. Kalau kawin apa artinya? Pakai syiddah. Kawin jumlatan mufidatan tatarakabu min kalimataini. Kawin apa artinya? Kawin jumlatan mufidatan, ij'al atau buatlah. Ya. Kawin kalau ada pertanyaan gitu, kawin jumlatan mufidatan tatarakabu min kalimataini. Dua kalimat anti. Mudah sekali itu paling awal tadi. Min kalimat Al-Masjidu Kabi. Masya Allah. Mumtaz. Sahih. Al-an kawin jumlatan mufidatan tatarakabu min jumlah tatarakabu kawin jumlatan mufidatan tatarakabu min fi'lil mudhari wa fi'lil wa harfu jar fiha fi'lil mudhari wa harfu jar anti fiha fi'lil mudhari terdapat di dalamnya ada fi'lil mudhari-nya dan ada harfu jar-nya. Tatarakabu min fi'lil mudhari' wa kadzalika min harfi jar. Dan terdapat harfu jar. Harfu jar ada banyak. Kadang ada jumlahnya paling bawah. Enggak, aku nanya. Masih ti. Tata'allamu Mayra. Fatimatu fi fil fasli. Tata'allamu Fatimatu fil fasli. Sah. Jawabaha. Naam. Sah. Alhamdulillah. Taib. Al-an Kak Merah, kawin jumlatan mufidatan min kalimataini. Itu paling gampang tuh. Apa Kak Merah? Al-bustanu. Terusin. Jami. Tinggal ditambahin satu huruf aja. Jami. Masya Allah, Al-Bustanu Jamilun. Masya Allah, itu bisa. Oh, Masya Allah, Mahirah. Namanya juga Mahirah. Ya, taib. Jamilun, Al-Bustanu Jamilun. Taib ada. Lan, kawin jumlatan mufidatan tatarakabu min fi'lil amar. Anti. Min fi'lil amar wa kana min dhamiri anti fil maq'adi, mana bisa di dalam alal maq'adi. Masya Allah, mumtaz aydan. Naam, ijabatah sahihah. Alain ba'da yali janibaha kawin jumlatan mufidatan lalala ihfadli qa'idatan minal jumlah mufidah nimra'ullah fadli. At-tarkibu Aywah mumtazah kadalika Masya Allah. Suma janibha ifadli qaidatan linimbrah thaniyah. Nomor kedua.
silakan. Jumlatan faidatan. Ada? Ajumlatan jumlaten. Apa? Al-jumlatu al-mufidatu qad tatarakkabu. Ayo, kalimat ini. Tatarakkabu min aksal kataku tatarakkabu min aksar. Terus aqulu wa kullu apa wa kullu yo yo fiha ta'uddu juz'an min ta'uddu juz'an min hadh sahih jawabah taib mumtaz aidan sama yali ba'dan alan kawin jumlatan mufidatan tatarakabu min fi'lin madin fiha fi'lin madin wa kadhalika harfu jar fadali jumlatan mufidah fiha fi'lin madin wa harf jar fadli sahlan jiddan apa contohnya? Ja. Apa? Contohnya ada tadi. Yang paling akhir itu. Jalasa tilmidun. Boleh. Atau yang lain apa? Nah, itu apa tadi? Jalasa tilmidun. Alal alal kursiyi boleh jalasa tilmidun alal kursiyi sahihah nah masya Allah sahihah jalasanya fi'lu madin alalnya itu harfu jar tebada janibaha kawin jumlatan mufidatan oh afan kawini kalau untuk anti itu kawini ya kawini jumlatan mufidatan. Ya. Kalau kawin berarti untuk anta, perintahnya untuk anta. Kalau kawini untuk anti. Kawini jumlatan mufidatan. Tataraqabu fiha fi'lan mudhari' wa harfu jar. Fi'l mudhari' wa harfu jar. Kaif? Yadhhabu ila madra adhhabu apa yadhhabu? Yadhhabu ilal yadhhabu kalau huwa disebutkan namanya aywa yadhhabu Ahmad ilal madrasati sahih masyaallah mumtaz aidan ba'da kawini jumlatan mufidatan min fi'l al-amr wa kana huwa ad-damir min hum hum domirnya hum fi'l al-amr dan domirnya hum
Kaif. Jangan lupa kalau fi'lul amr mulai dari huwa ditambahkan apa tadi? Ditambahkan la, apa ya, apa hamzah, apa ta. Asalkan jangan ditambah garam. Hah? Kaif? Ijlisu ala bisati. Hum. Hum, 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 hum. Apa hum? Ditambahkan. Liyajlisu. Liyajlisu alal bisati. Taib, naam, sahih la basa. Masya Allah. Mumtaz aydan. Sumal akhir. Ifadli. Qaidah tani. Nimrah al-ula wal nimrah saniya. Fadal. Fadali. Yufidu. Nafid at-tan. Aywa. Wal-jumlatu mufid. Al-jumlatu mufidatu. Tu. Qad. تتركب من تين وقل كلمة تين بها Masyaallah mumtazah sahihah ijabataha kamilah aidan masyaallah kamilah syamilah syakiran taib ya sahihah wa antun insyaallah antun aidan syamilah wa kamilah aidan insyaallah taib ya al-an الأخير نهتتم بالحمد لله. Dan tadi sebelumnya ada yang apa kaidah yang kedua itu kayaknya ada yang kurang. Al jumlatu al mufidatu kode ya tadi kodenya kayaknya kurang ya. Ya itu tambahkan nanti antum sendiri tambahkan kode ya. Tambahkan kode. Taib asma ta'alam na wa natahaddatsna al yaum min falana wa linajahina jami'an. Walinajah bitullaba unsyakil Qur'an walisuhulatina fi hibzil Qur'an wa fahmil Qur'an wa mutalatiha walisuhulati abayina umatina fi kashfil ma'isha halalan tayyiban walisuhulati hadal mahad fi binai mabaniyan binaan walitanawalina rizqan halalan tayyiban hayyan akramul furqan sabal masani karatul fatiha Taib, syukran lastu bi ahsana minkum wa lastu bi khairan minkum. Billahi taufiq ladaya wa ridha linaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kathiran wa barakallahu fiikum. Wa iyyakunna.